wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Wulandari dari kelas 2H Budidaya Ternak. Nah, video kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada ternak sapi. Yang pertama yaitu cara bernafas. Sapi tersebut bernafas secara teratur sehingga dapat dikatakan dalam keadaan normal. Yang kedua yaitu cermin dan eksudat hidung. Dapat dilihat bahwa cermin hidung sapi tersebut dalam keadaan basah sehingga dapat dikatakan normal dan juga tidak terdapat eksudat hidung. Yang pertama yaitu turgor kulit. Nah, untuk membuktikan turgor kulit ini, kita dapat mencubit kulit sapi tersebut. Apabila kulit sapi tersebut cepat kembali, maka sapi tersebut dalam keadaan normal. Yang kedua yaitu bulu. Nah, dapat dilihat bahwa sapi tersebut memiliki bulu yang mengkilat. Setelah dilakukan pengamatan, ditemukan sebuah luka yang terdapat di bagian punggung sapi tersebut. Nah, jika diamati lebih lanjut, luka tersebut seperti luka bakar. Nah, selanjutnya yaitu cara mengambil pakan. Nah, dapat dilihat bahwa sapi tersebut mengambil pakan secara normal. Setelah diberi pakan, sapi tersebut akan mengunyah dan menelan pakan secara tenang dan tidak terburu-buru. Lanjut ke frekuensi bone feces, yaitu normal dan tidak mencret. Untuk reaksi refleks juga dalam keadaan normal. Lanjut ke cara berjalan, dapat dilihat bahwa cara berjalan sapi tersebut itu normal. Lanjut ke bagian mata, yaitu normal. Sedangkan di bagian telinga terdapat lubang di tengah telinga sapi tersebut. Beralih ke bagian gigi dan mulut, yaitu normal. Yang terakhir yaitu ambin dan puting. Dapat dilihat bahwa ambin dan puting sapi tersebut yaitu normal.